يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم yang terhormati Wali Kota Cilegon, yang kami hormati Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua Unsur Pimpinan dan Anggota DPR Wali Kota Cilegon, yang kami hormati Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua Unsur Pimpinan dan Anggota DPR serta Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, unsur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil adli wal ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad badala juhdahu li taqwimi al-aqaid amawadhu. Sama-sama kita hormati para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kiai Haji Mansur Muhyiddin, keturunan daripada Ki Wasit, hadir. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami hormati asik duduknya di depan. Mari kita doakan para pahlawan kita pejuang gigir Cilegon 1888. Beli sepeda mereknya Porygon, modelnya bagus dan juga terkenal. Malam ini kita haul para pejuang geger Cilegon, insya Allah sebentar lagi jadi pahlawan nasional. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang pertama, sesuai apa di sudah dilakukan oleh ASN di Kota Cilegon ini, giro semangatnya itu adalah giro semangat tentunya sama dengan geger Cilegon, yaitu kita harus bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Dan dengan visi kita bermartabat ini sudah kita buktikan bahwa sekarang ini Cilegon sebagai kota di mana sampai-sampai ibu kota negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta 2 bus datang ke Kota Cilegon hanya untuk belajar tentang persampahan. Dan sudah 59 kabupaten kota yang sudah hadir ke Kota Cilegon belajar menimba ilmunya di Kota Cilegon.
Ini sebagai bukti bahwa Cilegon bermartabat, bahwa kita sudah sekarang bisa dilihat oleh kabupaten kota. Kabupaten kota yang belajar tentang KKPD, Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan. Kemudian pada saat kami menjabat, kami menerima masukan dari Kepala LAN bahwa Kota Cilegon nol inovatif. Maka kami instruksikan seluruh kepala bidang untuk melakukan inovasi-inovasi yang mereka bisa lakukan. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Allah berikan ridho pada tahun 2023 ini, di mana inovasi seprovinsi Banten dari Posyantek, teknologi tepat guna, teknologi tepat guna unggulan, semuanya diborong juara umumnya oleh pemerintah Kota Cilegon. Dan kami mendapatkan juara kedua teknologi tepat guna unggulan peringkat kedua, dan kami mendapatkan Satya Lencana Bakti Inovasi Desa. Dan baru-baru ini setelah kami pulang dari Palembang, bahwa Kota Cilegon dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, lagi-lagi kita menduduki peringkat ketiga secara nasional, yaitu Grand Design Pembangunan Kependudukan Award yang diraih dari 514 kabupaten kota Kota Cilegon, peringkat ketiga secara nasional. Dan kami mendapatkan penghargaan di Palembang, dan kami juga mendapatkan penghargaan Banggala Karya Kencana ya malamnya. Jadi satu hari sesuai dengan visi-visi kami bahwa Kota Cilegon ini memiliki giro semangatnya adalah giro semangat geger Cilegon. Maka oleh karena itu, pada hari yang bersejarah ini, tanggal 9 Juli 1888, kita memperingati 135 tahun. Dan pada saat 126 tahun, pada tahun 2014, Inna ja'alna fi a'alihim aghlalan wa hiya ilal awqari fahum muqamahun wa ja'alna fi baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubshirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a dhikra wa syarra'a bil-ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin kareem inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa adrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فقدموهما